latihan bentar lagi, sejam lagi mau berangkat latihan. Jadi nggak boleh tidur. Gila, 28.000 yang nonton. Anjir, pansos. Pansos apaan di IG gue? Pansos apa sih? Tuh, ini Jombang katanya pansos nih. Pansos terus banyak. Ini Jombang, halo. Jombang mau kemana? Makan. Makan apa? Bakso. Ini Koes nih, andalanku. Ginting benjol, kenapa enggak? Itu efek kamera kayaknya, enggak benjol dia tadi perasaan. Kemarin pargoinnya salah, ya udahlah, yang penting ada segitu aja udah oke lah. Enggak, Ginting enggak benjol, itu pengaruh kamera itu. Bang Rian makannya sama Rinop di kamar Rinop. Mau dikirimin rendang ke Denmark, gak usah rendang. Ininya aja. Mentahannya aja. Gue serius banget ngechatnya, parah. Alwi, apa kita mau? Lu pengen banget pargoi Wiwi. Di baju kotor lu pas ini. Jombang. Saya di toilet, baju kopernya ditumpuk. Di sebelah-sebelah. Gue cari anduk, gak ada. Gak ada kok. Minta lah. Jadi di sini Koes gak dikasih anduk buat mandi? Kasih, buat alas. Oh, buat alas. Kirain buat mandi kok pakai baju. Ini legend vision. Oh iya, akhirnya katanya Koes mendapatkan gelar Thomas Cup. Bagaimana perasaan Koes mendapatkan gelar Thomas Cup? Saya senang. Baru main satu kali aja udah juara. Katanya Koes baru main satu kali aja udah juara, guys. Dia main lawan Algeria. Berarti kok tinggal Sudirman Cup-nya kok. Mau main gak 2 tahun lagi kok? Kan Koes suka, kan nih, Ko Hendra ini suka ngeprank. Katanya tuh waktu 2016 ini last Thomas Cup, padahal udah ada 2018, ada 2021. Ngeprengnya 5 tahun lagi dia masih main. Terus Olimpiade 2016, last Olympic. 2020 Olympic masih main. Gimana coba? Ayo. Tuh kok, gimana kok? Berarti kok Esto emang awet muda. Bener gak kok? Amin. Amin. Meskipun diragukan sekarang. Iya. Ajrin Ayub, hello. Wah, makin rame nih. The Daddies, ini The Daddies-nya ada Koes doang. Saya juga bentar lagi jadi The Daddies lah. Biar nanti udah Koes pensiun, saya kawin, punya anak, namanya jadi penerus The Daddies ya. Ada-ada aja The Daddies. Apa lagi The Daddies? Diana Ulan, halo. Ya benar kok. Tapi tahun depan tuh 2022 itu nggak ada Sudirman Cup. 2022 itu adanya Thomas Cup lagi. Karena Thomas Cup yang tahun ini yang kita juara ini itu harusnya 2020. Jadi kalau tahunnya genap itu Thomas Cup, kalau tahunnya ganjil itu Sudirman Cup. Gitu. Wis, banyak nih yang nonton. Naik terus, follower. Naik terus. Nih, sambil dipijit-pijit sama ini. Keren gitu kok lampunya. Ini hotelnya hotel bintang berapa kok di Denmark kok? 3. Ini hotel bintang 3, tapi kasurnya seempret gini. Terus, itu apa namanya, plafonnya ini nih. Plafonnya itu kayak mau kejedot sama. Di atap ini. Di atap, di paling atas gitu? Iya. Oh, jadi, oh kok yang di lantai 3 nggak ada ini ya? Nggak ada.
Cuma ini kasur bintang 3 yang harganya ini 3 jutaan kali kok ya? Enggak ini, kamar ini 3 jutaan ya? Ini harga kamar 3 jutaan kalau di Indonesia ini sekitar 400 ribuan kali ya? Iya. Ini hotel di sini tuh kayak gini, guys. Harganya 3 jutaan per malam. Kalau di Indonesia ya paling mahal 500 ribuan. Kasurnya aja sempret gini. Aduh, ini kelihatan lagi. Sempret gini kasurnya, guys. Waduh, kalau tidur aja nggak kesana kesini. Ini kaki diterapi pakai recovery pump Adi. Jadi kalau pegal-pegal apa melancarkan apa kok? Tahu? Katanya mungkin melancarkan peredaran darah kali. Biar peredaran darahnya bagus kayak dipompa gitu kadang. Kadang pompa di apa kencengin, dikendorin, kencengin, kendorin gitu, Pak. Tapi enak pakai ini, jadi enteng kakinya. Rian tidurnya paling di bawah tuh karena dia tuh ini tuh kasur Rian, tapi kasurnya dikatasin jadi dia tidur di bawah sini nih. Di sini pakai alas doang di sini karena dia katanya enak di bawah, enggak tahu dia. Terserah dialah, seenaknya dia, yang penting mainnya bagus. Empuk kali ini. Apanya empuk kok? Ini kan. Ini. Enggak enak ya bawahnya ini? Koes juga. Ini juga tapi koes sedikit. Enggak di bawah gitu. Ya ini kasurnya keempukan, jadi kayak aduh kayak kimpri kali ya. Doakan ya guys, di Denmark Open, di Prancis Open, Jerman Open, Indonesia Master, Indonesia Open, World Tour Final, dan World Champ. Jadi kira-kira kita semua pertandingan itu sampai akhir Desember ya, sekitar tanggal 20-an. Jadi dari bulan lalu, dari Oktober, November, Desember itu benar-benar padat, nggak ada waktu. Kita hanya fokus. Hello Datuk Lee Chong Wei. How are you? Iya nih ditonton Datuk. Halo Teh Nopi, ya Teh, biasa Teh. Iya, halo Datuk, thank you. Datuk, saya sangat mengidolakanmu. Mau minta jersinya. Jika boleh. Boris Potter atau Jaya Jaya Jaya. Boleh boleh, thank you Datuk. Makasih sekali, makasih banyak Datuk. Suatu kehormatan bisa mendapatkan jersey Datuk Chong Wei. Semoga makin jaya Datuk. Ya wis, alhamdulillah dapat jersey Datuk Chong Wei. Atantani lo.
Alhamdulillah laptop jersey ya nih. Datu siapa? Jersinya jersey keren. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Makasih, makasih Teh Imas. Ya sudah guys, saya ini mau lanjut terapi dulu. Makasih buat semuanya. Makasih juga buat ucapannya. Maaf juga gak bisa balas satu-satu. Dan yang terpenting minta doanya buat saya pribadi dan Rian dan tim Indonesia khususnya buat pertandingan selanjutnya di Denmark Open, French Open, German Open, dan lanjut di Tour Indonesia, dan seterusnya lah ya. Pokoknya kita akan maksimal apapun hasilnya, yang penting fight dulu di lapangan. Semoga hasilnya baik. Terima kasih. Assalamualaikum.